Halo-halo, sebelum kita mulai, yuk kita sapa dulu nih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Komi Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, jadi di video kali ini kita akan bermain kembali game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-10. Wah, kalian pasti penasaran, penasaran kan permainannya seperti apa? Yuk, tonton sampai selesai ya video ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih dulu nih ya buat temen-temen yang selalu support channel YouTube ini ya, dan yang juga sudah bantu like, bantu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya temen-temen. Nah, itu juga buat kalian nih yang baru pertama kali lihat channel YouTube ini, salam kenal semuanya. Dan juga yuk tolong bantu ya kasih like-nya dan juga nyalakan dan juga bantu subscribe channel YouTube ini ya teman-teman, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ting ya, supaya teman-teman selalu menerima update-update video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman sudah, kalau sudah yuk kita lanjut ke gamenya. Let's play. Oh. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita, oke. Nah, untuk yang part yang sebelumnya, kita sudah di sini terakhir itu dia di sini ada walrus teman-teman. Pas nih di sini. Walrus itu tuh ibaratnya kayak singa laut ya teman-teman ya. Nah dia itu posisinya tertidur teman-teman di sini. Sampai akhirnya kita membawa Marin ke sini karena untuk membangunkan Walrus ini itu butuh pakai Marin teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang mau mengikuti part-part yang sebelumnya, nanti saya taruh di kanan atas ya teman-teman ya. Oke. Jadi di video kali ini untuk part yang ke-10 kita akan masuk ke Yarna Desert nih teman-teman. Pas nih di depan saya nih di sini. Itu. Oke, sebelum kita mulai kita gali-gali dulu teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke sini ya teman-teman. Oke, nggak bisa kita angkat ya, soalnya gede banget nih. Kita lihat teman-teman ya. Oh, udah gede banget nih ternyata. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nah, untuk Yarna Desert ini kita baru nih teman-teman, baru pertama kali kesini nih. Jadi kita belum tahu nih apa tantangan apa yang kita hadapi ya. Oke, awas. Duh, oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Nggak bisa kita lawan. Kita ke atas aja deh. Oke. Nah, untuk yang monster kayak gini masih baru nih teman-teman. Kita baru pertama kali ketemu nih yang ini. Oke, gini-gini. Oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, nggak apa, kita kesini aja. Nah, bentar nih teman-teman. Kita kesini dulu kali ya. Desert itu berarti kayak ini ya teman-teman ya, apa? Gurun pasir teman-teman. Banyak kalau di dunia nyata itu kayak Sahara atau enggak kalau di China itu Gurun Gobi teman-teman. Oke, di sini bentar. Annoyance, you are only getting in the way. Oke. Wow, ini ada apa nih teman-teman di sini? Oh my god. Wow, apaan tuh teman-teman? Ih, enggak deh. Jangan dulu deh teman-teman ya. Kita coba keliling-keliling dulu deh di sini. Penasaran sih itu monsternya bisa kita lawan atau enggak ya teman-teman. Tapi tunggu nanti deh teman-teman ya. Oke. Kita lihat dulu di sini ada dapat apa. Oke. Wow, lumayan. Kita dapat sea shell. Secret Sea Shell teman-teman. Oke, coba kita gali. Siapa tahu dapat sesuatu ya teman-teman ya. Duh, nggak bisa.
Oke. Tangkul terus. Nah, siapa tahu dapat sesuatu ya teman-teman ya. Ya lumayan lah. Oke, bentar. Coba kita lihat dulu. Kita cek dulu teman-teman. Sea bear form, sleep bear dreams, both and in the same way. Crash. Wow. Oke. Yaudah kita kesini dulu deh teman-teman. Oke. Sip. Oh iya, bukan ya. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Apa nih? Oke. Sip. Lumayan, dapat 5 teman-teman. Yes. Nah, teman-teman, saya lihat dulu nih. Oke, nggak ada apa-apa ya di sini ya. Kita kesini aja deh, kita kasih bom. Oke. Let's go, kita ke atas. Oke, mencurigakan nih teman-teman. Gampang banget nih buat dapetin piece of heart doang. Oke, coba kita ambil ya teman-teman ya. Apa yang terjadi coba. Oke. Oh. Oke, berarti cuma dapet itu doang ya teman-teman ya. Saya kira ada jebakan atau apa gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke atas. Seperti biasa, kita kalau mau ngelawan musuh-musuh berat ini kita save dulu ya teman-teman ya, buat jaga-jaga. Wow, saya penasaran sih ngelawannya kayak gimana. Jatuh ke sini dong teman-teman. Ya gak masalah sih ya. Cepetan, mumpung nih kita masih dapat energi nih teman-teman. Kita langsung kesini aja. Soalnya lumayan nih kalau kita pakai power yang ini nih. Sekali mukul lumayan teman-teman. Teman-teman. Oh, belum, belum. Coba kita pakai ini deh, teman-teman. Oke. Oh, waduh. Susah juga dong, teman-teman ya. Sabar. Oke, sip. Pelan-pelan, teman-teman ya. Sabar. Sabar, sabar. Jatuh dong teman-teman. Sip, lumayan. Buset. Sesuatu nggak di sini? Ya lumayan lah teman-teman. Setidaknya buat nambah darah ya teman-teman ya. Oke, mantap. Darah semua teman-teman. Oke, yuk kita coba lagi ya teman-teman ya. Dia bisa kalah nggak ya kayak gini ya teman-teman? Mm-hmm.
ampun jatuh terus. Sip. Sip. Oke, siapa tuh dapat darah lagi nih teman-teman. Yes, lumayan. Yes. Tapi kalau susah nanti aja deh kali teman-teman yang lawannya. Mau kita coba dulu aja. Sip. Kita lihat teman-teman ya. Hop, lumayan. Kena dong. Gak kena sama sekali. Bentar teman-teman, sabar. Hop, yes. Oh, yes, bisa kalah teman-teman ternyata. Wow, lumayan nih. Apa nih? Tek, ambil. Waduh, oh untung dapet. Saya kira ngelawan lagi teman-teman, males banget. Wow, oke, ini berarti angler key nih teman-teman. Buat dapetin angler key emang mesti ngelawan itu tadi, yang apa? Yang monster yang di pasir-pasir itu, pasir hidup teman-teman ya. Wow, oke. Emang kadang-kadang buat dapetin sesuatu emang harus ada yang kita lawan ya teman-teman. Kayak di sini aja nih, nyata kita harus ngelawan bosnya nih, ngelawan mininya, mini bosnya teman-teman buat dapetin kunci doang. Hop. Yes. Untuk kita lawan loh teman-teman mini bosnya. Saya penasaran kan, saya lawan. Jadi saya hampir-hampir, oh, udahlah pikir nanti aja ya. Kalau saya mikir gitu udah. Saya bakalan keliling-keliling lagi teman-teman cari petunjuk lagi. Untung ya saya lawan ya. Kalau nggak saya lawan sih, waduh. Oke, oh udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Oke. Ah berarti kita bisa nih teman-teman langsung. Bentar. Oke udah ada petunjuk apa lagi di sini ya. Kita langsung aja deh. Kita langsung ke bentar teman-teman, kita save dulu. Mantap, kita langsung ke sini nih teman-teman, ke sini nih ya. Ntar coba kita lihat dulu ke sini. Oh bisa pakai ini nih, pakai warm. Oke, tapi ini kayaknya ini yang ini nih teman-teman yang buat dapetin ini nih permainan nih kayaknya. Kalau yang teman-teman pernah ngikutin yang pas kita ke buaya tuh kayak yang sini teman-teman. Nah di sini nih dia bilang petunjuk, kamu pernah main yang di sini nggak, area di sini. Nah di sini nih kayak kita bakalan dapat sesuatu nih kalau kita bisa lewatin nih teman-teman. Ya terus kalau di sini bentar, kayak kita kesini dulu deh teman-teman. Oke yuk, kita jalan-jalan dulu aja. Oh oke, kita ada petunjuk lagi nih teman-teman dari all. Oke yuk, kita dengar dulu. Oh, the shape of the key show a fish swimming up a cascade of water. Cascade apa ya? Bentar ya teman-teman ya, saya cari dulu, kita sama-sama belajar ya di sini. Saya Inggrisnya kurang begitu lancar ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Cascade of water. Oh, air terjun. Oke. Go now to the mountain waterfall. Oke. Okay. Leap from the top and you will reach your goal. Oke. Okay. Thank you all infonya. Oke, okay, langsung. Jangan langsung dong. Kita kan mau kesini dulu, teman-teman. Ya kan? Sebelum kita mulai, kita ke situ dulu teman-teman. Kita cari info dulu. Sebelumnya kita makan dulu teman-teman. Lumayan tuh, nambah tuh apa? Nyawa kita teman-teman. Nambah hati kita ya.
bukan nambah sih, itu kayak ibaratnya kayak ngereset itu kita, apa, darah kita. Oh, coming, I often come to this village to sing too. Okay, it seems that just about everyone love my ballad of the wind piece. Wow, berarti Marin populer nih di apa, Animal Village ini, teman-teman. What is your favorite song? I don't know. It seems to be totally absurd. Okay. Sama semua ininya, pernyataannya. Okay. Coba kita kesini, teman-teman. Siapa tahu ketemu nih sama ini. Bear. Chef Bear ya. Okay, kita ngobrol. Okay. Belum ya. Belum ada petunjuk apapun. Okay. Eh, bentar, teman-teman. Saya mau kesini nih. Okay. Oh, nggak bisa ya, teman-teman. Saya kira bisa ngelempar ini kunci ke itu. Okay, udah. Udah nggak ada apa-apa di situ. Oke, sebelum kita teleport, kita kesini dulu, teman-teman. Ke bagian north, ke bagian utara sini ya, teman-teman ya. Hati-hati. Oke, kita kesini dulu, teman-teman. Dush. Iya. Sip. Sip. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Kita kesini dulu. Oke, kita gali dulu. Siapa tahu dapat sesuatu, teman-teman. Lumayan kan kalau kita dapat sesuatu. Oke, lanjut. Pokoknya di sini, di game ini ya, kalau kita udah dapat shovel, kita pakai deh. Kita gunakan sesering mungkin ya, teman-teman ya. Oke, sip. Saya males nih ketemu yang beginian loh, teman-teman. Soalnya dia ngeluarin itu, ngeluarin apa, bom. Gak bisa kena lagi, males banget. Curang nih. Curang ya, teman-teman ya. Kan kena kan. Tapi saya gak bisa ngambil itunya. Ah, ngapain juga kalau gitu. Nah, teman-teman, kita kesini dulu. Sip. Oke. Wis, lumayan dapet. Oke, gali terus. Mumpung nih tempat baru, siapa tahu dapat sesuatu, teman-teman. Oke. Gali, gali. Oke. Ini namanya kita memanfaatkan shovelnya, teman-teman. Memanfaatkan scope. Ya, kita udah dapat nih, kita udah beli nih. Kan sayang, teman-teman, kalau nggak kita pakai ya. Oke, lanjut. Kita nggak apa-apa, kita lagi main Harvest Moon, teman-teman. Nah, berhubung apa kita kayak bermain Harvest Moon, ada nih, teman-teman, satu game baru, apa, buatan Indonesia, teman. Developernya itu Starway Games, teman-teman, atau apa ya, penting ada Starway-nya deh, gitu loh. Nah, itu developer berasal dari Jogja tuh, teman-teman, gitu. Tapi sayangnya game itu belum ada di Nintendo Switch ya, teman-teman. Dan hari ini tuh tanggal berapa sih hari ini?
teman-teman. Hari ini tanggal 12, dan itu kayak baru rilisan pertama, teman-teman. Game Coral Island ya. Gitu. Isu-isunya sebenarnya dari tahun lalu juga udah mulai banyak, teman-teman. Game-game Coral Island ini. Jadi Coral Island ini game-gamenya tuh kayak Harvest Moon, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pernah main Harvest Moon, otomatis sekarang lebih populernya orang Story of Season. Sekarang ada dibagi dua. Kalau Harvest Moon, Story of Season. Nah, itu tuh kayak farming ya, kayak game farming gitu, teman-teman. Kayak ya kita jadi kayak petani gitu, teman-teman. Nah, Coral Island juga gamenya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi ini buat Indonesia, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ada Steam, terus atau yang ada Xbox, kok asal dia masuk di Game Pass, teman-teman. Harus teman-teman coba. Berhubung saya cuma adanya Nintendo Switch, teman-teman, jadinya ya belum ada lah. Dia belum masuk ke Nintendo Switch ya, teman-teman. Kalau udah masukin ke Nintendo Switch, nanti deh saya akan coba permainannya, teman-teman. Soalnya saya udah lihat pemain banyak ya, kayak yang udah main tuh kayak kalau teman-teman tahu Pococo, nanti saya akan share deh channelnya kali ya, Pococo, terus kayak Gemasio Indo. Nah, itu tuh yang baru saya tahu, yang baru saya lihat nih tadi nih di kanal YouTube saya, teman-teman, di berandanya. Nah, jadi baru dua orang itu tuh yang main. Saya penasaran nih, makanya kapan ya bisa masuk ke Nintendo Switch ya? Saya jadi mau nyoba nih, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa saya mau nyoba? Karena emang udah dari tahun lalu tuh di ini, teman-teman, selalu digencarin gitu loh promo gamenya. Dan mungkin tuh masih versi beta ya, teman-teman ya. Versi beta itu ibaratnya masih dalam tahap uji coba, tapi udah layak buat diuji coba, teman-teman, gitu loh. Penasaran sih. Saya pengen nyoba sih, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ada Xbox ya, Xbox terutama Xbox seri S atau nggak seri X, seri X, seri S deh, teman-teman. Yang S, nah itu harganya lebih murah tuh, teman-teman. Nah, murah tapi bukan berarti murahan, teman-teman. Kalian juga tetap bisa mengakses Game Pass ya, teman-teman ya. Cuman ya pasti banyak kekurangan dibandingin sama yang X, teman-teman. Tapi ya lumayan, bisa langsung nyoba game-game baru dari Xbox. Ya, why not ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau di PS, saya belum tahu deh, udah keluar atau enggak. Buat teman-teman yang tahu, di komen ya. Di PS udah keluar atau enggak, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi permainannya. Saya promosiin game jadinya. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Berhubung Coral Game itu game Indonesia, teman-teman, jadi kita harus bantu nih. Ya, jangan bajak ya, teman-teman ya. Seperti yang di akhir-akhir setiap kali saya main, play original, stop piracy, and always positive thinking, teman-teman. No piracy ya, teman-teman ya. Soalnya ini game Indonesia nih, teman-teman. Jadi kita harus dukung. Ya, kita the Winsland, oke. Kita dukung, teman-teman. Game-game Indonesia bukan berarti game luar kita nggak dukung, tetap kita harus dukung, teman-teman, karena bikin game itu nggak gampang, teman-teman. Sangat susah loh bikin game loh. Ya, terus juga kalau nggak salah di Steam lagi murah-murahnya tuh, teman-teman, gitu. Bentar ya, teman-teman ya, saya di sini dulu deh, bentar. Dapat sesuatu nggak ya dari sini? Bentar ya, teman-teman ya. Gali terus. Aduh, jadi mau main game itu, teman-teman. Coral Island atau enggak? Ya, Story of Season atau Harvest Moon lah, teman-teman ya. Untuk ini, untuk apa?
untuk mengurangi penasaran saya buat main game Coral, teman-teman, Coral Island. Soalnya di Nintendo Switch belum muncul sih ya, sayang banget tuh. Oke, kita lanjut. Gali yang dalam, kita menggali menemukan rupee. Bukan ini ya, bukan bertani ya teman-teman ya, tapi buat ngumpulin rupee teman-teman. Oke, nggak ada jalan ternyata nih teman-teman. Wow, hidup dong teman-teman, astaga. Wow. Bisa sekalian nggak? Oh nggak bisa dong teman-teman. Wow. Bentar coba saya pakai ini. Udah kabur. Belum bisa nih teman-teman, saya jangan kesini dulu deh. Bahaya. Saya nggak mau coba-coba ya. Oke. Berarti kita jangan kesini dulu ya teman-teman ya. Kita langsung ke ini deh, tadi yang ke waterfall ya teman-teman ya. Itu bagi teman-teman yang tahu cara ngelawan itu yang apa, jamur yang ada ini ya teman-teman, yang ada sayap yang bisa terbang, di komen di bawah ya teman-teman ya. Saya kesel tuh, mau gimana lainnya, saya lompat-lompat saya serang juga nggak bisa tuh. Gak apa-apa lah, marinya di situ dulu teman-teman untuk menghibur Animal Village ya. Oke, grab. Wow, oke, langsung aja deh teman-teman. No kan, aman. Saya kesel nih nggak bisa serang sama sekali nih. Oke, kita langsung aja open. Wow. Apakah sudah kebuka? Wow. Oke, unik nih teman-teman. Pintu masuknya kayak apa? Kayak monster ini. Monster laut ya, teman-teman ya. Kayak ini apa? Kayak apa ya teman-teman ya? Boleh dong di komen teman-teman. Kayak monster laut apa gitu loh. Lucu sih. Oh lucu sih, serem kali ya. Oke bentar, kita harus ke. Oh, kita harus ke sini nih teman-teman. Oke deh, yuk. Aduh, saya malas nih. Mau nggak mau nih teman-teman, saya harus lawan nih. Bego. Lumayan. Yes, langsung perfect teman-teman darahnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah bisa ngedas, yang udah dapat Pegasus Boots, nah teman-teman ke cari ke pohon-pohon kayak gini, ya pohon-pohon yang seperti di bawah ini teman-teman, yang kayak gini. Nah dia kan nanti ada muncul buahnya tuh teman-teman, ada warna merah sama warna hijau, green and red. Nah, kok bisa teman-teman makan yang green teman-teman, yang hijau, karena kalau yang green itu tuh langsung darah kita langsung full lagi tuh teman-teman gitu. Kalau yang merah mungkin cuma nambah satu kali ya gitu. Oke. Bego.
Sip. Oke, kita langsung aja. Oke. Hop. Sip. Oke, kita langsung aja ke sini, teman-teman. Sebelum kita ke tujuannya ini, kita kesini dulu deh teman-teman. Coba saya mau coba kasih ini nih, pineapple yang kita dapat dari Chef Bear ya teman-teman ya. Soalnya kan kita dari Chef Bear itu, Chef Bear itu dia minta itu, minta apa? Minta honeycomb ya teman-teman ya, yang madu itu, sarang madu. Nah, terus kita tukernya itu pakai pineapple teman-teman, nanas. Nah, sedangkan yang di sini di papas, nah di sini nih dia minta, dia kayak lapar terus dia minta itu, minta vital teman-teman. Nah, kita coba deh bisa nggak nih. Oh, udah bisa nih, yes. Oh, berarti ini benar-benar teman-teman nih pineapple ya, nanas ya. This pineapple is so delicious. Jadi dia bilang banana. Nanas ini sangat sangat delicious, tuh sangat enak. I'm going to eat it right now. Oke, saya akan makan buah ini sekarang, teman-teman. Bon appetit. Nah, bon appetit saya enggak tahu deh itu bahasa apa. Oke. Okay. Wow, lahap banget tuh teman-teman makannya. Oh, this wasn't meant to be a reward. Oke, okay, here take this. It's a hibiscus. Iya, iya, hibiscus itu yang di Animal Village, teman-teman. Berarti mungkin di sini kita harus nukerin di sana tuh, teman-teman. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, thank you, papas. Papah ya. Papau. Delicious, yum. I feel with energy now. Oh, dia bilang enak, teman-teman. Yummy, dia bilang. Enak banget. Saya berasa energi saya sudah kembali, teman-teman, dia bilang gitu. Oke, ya bagus lah. Wah, kenyang tuh, teman-teman. Thanks for grab coming, your lifesaver. Terima kasih ya, coming atas ini grabnya. Maksudnya kayak atas makanannya gitu. Kamu sangat apa penolong gitu, teman-teman. Lifesaver tuh penolong ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Bentar, sebelum lanjut saya mau lihat sebelah itu dulu teman-teman. Sebelah sininya apa nih? Oh iya, lihat sini aja deh ya, jalan pintas teman-teman. Oke, waduh, saya gak sabar nih teman-teman. Kita save dulu. Oke, sip. Nah, sebelum ke situ kita kesini dulu teman-teman. Gak bisa gak ya? Saya ngetes aja ya teman-teman ya, ternyata belum bisa, jangan coba-coba. Oke, yuk, mantap. Bentar, ini udah bisa belum? Belum bisa ya teman-teman ya. Oke, nah, kita kesini dulu deh teman-teman sebelum kita masuk ke ini, ke cave, ke gua. Oke. Oh, ini jangan-jangan yang ini batu nih teman-teman. Nah, kan bener kan? Oke. Oke. Sip. Bentar ya teman-teman ya. Ya beginilah susahnya kalau pakai kacamata teman-teman. Kita harus sering-sering ngelapin, atau nggak di sini kalau berminyak nih teman-teman, terutama sini nih kita harus sering kita lapin juga teman-teman. Saya kalau berminyak nggak enak juga ya, mau jadi turun terus teman-teman ini ya. Oke, kita udah masuk ke level 4. Level 4 itu Angler's Tunnel. Oke. Wow, tempat baru nih teman-teman, saya belum pernah kesini. Oke.
Lucu banget temen-temen kura-kuranya, tapi saya harus apa? Harus ngalahin ya. Apa nih? Wow, oke. Okay. Bentar ya temen-temen ya. Hop. Oke, okay, kok nggak bisa ya temen-temen? Coba lagi. Coba lagi. Hop. Yes, bisa dong. Kok nggak bisa ya? Ya elah. Waduh, seberang nih susah. Waduh. Waduh, PR nih temen-temen. Waduh, gawat. Waduh, susah nih temen-temen. Wah, PR banget. Wah, saya kejebak nih temen-temen. Untung bisa temen-temen. Nggak bisa ya? Oh, oke, okay, bisa. Oke, okay, bentar. Kita kesini dulu kali ya temen-temennya. Ah, lucu banget temen-temen. Cuman saya harus membunuhnya nih. Nah, kalau untuk yang Zelda yang ini, lucu-lucu temen-temen. Karakter musuhnya sama unyu-unyu gitu. Karakter musuh sama karakter kitanya ya. Saya nggak tega tuh temen-temen, tapi mau nggak mau ya. Oke, kita lihat apa di sini. Oh, langsung dapat kompas, lumayan. Yes, kita udah tahu nih ininya tempatnya di mana aja, naro chestnya sama musuhnya nih temen-temen, bosnya maksudnya ya. Oke, kita kesini dulu. Kita dapat apa? Oke. Oke, sip. Oke, dapat apa? Yes, kita dapat kunci. Kunci. Lumayan, kunci. Oke, kita buat buka sini aja ya teman-teman ya, kunci ya. Open. Yes. Oke, bentar ya teman-teman ya. Sip. Oke, belum ya. Kita belum dapat kunci. Kita coba cari dulu ya teman-teman ya kuncinya ya. Oke. Oke, kita ke sini. Oh, belum, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa ke sini dong. Nggak bisa ya. Kita kesini dulu ya temen-temen ya. Oke, dapat apa? Dapat kunci nih kayak temen-temen. Oh bukan, langsung dapat ini apa? Stone bag. You found a stone bag. Now to find an old statue to fit it to. To fit it into. Oke. Bentar temen-temen. Oke. Sip. Oke, dapat apa? Oke, langsung dapat peta. Yes. Oke, bentar teman-teman di sini. Di sini di mana nih? Oke. Ya udah, kita ke bawah dulu ya teman-teman ya ke sini. Gak bisa geser, kita harus loncat nih temen-temen. Sip. Kita temen-temen, saya pakai ini nih. Emang bener ya pakai ini. Bentar temen-temen. Ini maksudnya, astaga. Oh ya elah. Sip. Oke, this rock has many crests. Oke, batu ini udah
udah setengah hancur ibaratnya gitu teman-teman ya. There must be some way to shatter it. Mungkin ada satu cara untuk menghancurkannya teman-teman. Oke, kita coba. Terus oke, nggak bisa. Mungkin pakai bom ya teman-teman ya. Coba kita coba dulu. Oke, benar. Coba teman-teman. Hop. Yes. Lumayan. Langsung full lagi teman-teman darah kita. Oke, kita open, dapat apa? Oke, dapat small key. Oke, lanjut. Ini apa ya? Oh, ya ampun. Ya. Stop. Ini nggak bisa dihancurin dong. Ya ampun, lumayan teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Bentar ya teman-teman ya, sabar. Sip. Oh, tinggal 7 teman-teman. Order magicnya tinggal 7. Oke, okay. Dapat lagi small key, lumayan. Yes. Mantap. Oke, okay. Bentar. Oke, okay. Nggak ada apa-apa ya teman-teman, di sana udah nggak ada apa-apa ya. Saatnya kita balik teman-teman. Kita cari lagi, cari jalan. Kita teman-teman jalan ini. Sip. Kita teman-teman bisa nggak? Oh nggak bisa deh. Oke, nggak apa-apa. Sip. Bentar, berarti kita di sini udah. Kita mesti ke sini sih, tapi belum bisa. Kita ke sini dulu, teman-teman. Ya, oke. Sip. Bentar, situ udah semua ya. Berarti emang benar situ, teman-teman. Sip. Aduh, kura-kura, saya nggak mau nyakitin kamu, tapi kamu lucu sekali. Saya nggak tega ngancurin kamu, tapi kamu jahat. Ini mau nggak mau deh, saya harus ngalahin kamu. Nah, kalau ini mah harus dikalahin, cuma saya nggak tahu cara ngalahinnya gimana, teman-teman. Oke. Yes, kita buka. Oke, okay, kita ini di mana nih teman-teman? Oh, di sini. Ya. Bentar, teman-teman. Waduh, ini nggak bisa dong ke situ. Resiko, teman-teman. Nggak bisa. Coba teman-teman, coba ya, kita coba dulu. Kok nggak bisa? Udah, jangan dulu deh teman-teman, belum bisa ya. Kita kesini deh mungkin. Ya ini baru bisa nih. Sip. Oke. Buset, agresif banget nih teman-teman. sabar. Bego. Itu gimana lainnya tuh? Oke. Sampai ngeden. Sampai ngeden kata saya teman-teman. Oke. Oke, sip. Oke, kita kesini dulu ya. Ke bawah dulu kita teman-teman. Oke,
Jangan dulu deh. Eh. Entah teman-teman di sini ada apa? Oh, gak bisa dong teman-teman. Aduh, gak capek kesini. Gak capek sih, cuman penasaran aja. Toto nggak bisa kemana-mana. Mungkin harus turunin dulu kali teman-teman itu air-airnya tuh. Oke, nggak apa-apa, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Sip. Itu jenjang ke yang itu teman-teman. Waduh. Karena ini kayak nggak bisa nih. Udah tau nggak bisa masih maksa. Ini mah bener-bener ya si coming ya. Udah tau nggak bisa aja. Masih tetap maksa teman-teman. Bentar-bentar kita minta petunjuk nih. Petunjuk dari Ol. Tapi kenapa di game sini apa kita selalu kasih petunjuknya itu si Ol ya teman-teman ya? Nah, bagi teman-teman yang tahu boleh teman-teman di komen. Tapi kalau menurut saya sih kenapa pakai Ol, karena Ol itu mungkin ibaratnya mitos hewan yang dia tuh punya kebijaksanaan teman-teman ya. Oke, lanjut. The glint of the tail will be your guide. Oke. Will be your guide. Oke, bentar teman-teman. Coba kita kesini dulu. Oh, yes, bisa. Ya, elah. Capek deh. Wow. Oke, nggak bisa dong. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Bentar. Ini. Sip. Kejauhan ya teman-teman ya. Jangan ambil resiko. Oke, kita lanjut ke sini. Aduh, teka-tekinya banyak banget nih teman-teman. Oke, wede. Sip. Oke, dapat apa? Yo ampun, ditipu ya kita teman-teman ya. Saya kira dapat apa? Dapat duit atau apa? Atau kan di prank kita teman-teman. Oops. Oke, kita ke atas dulu deh teman-teman ya. Oke. Temen-temen, bentar, coba dari sini. Oke, bukan. Dari sini juga bukan. Wah, nggak bisa temen-temen. Nggak bisa. Saya coba dulu, bisa loncat. Bentar teman-teman, saya penasaran sih, masa nggak bisa ke situ ya? Bentar ya teman-teman ya, saya penasaran nih. Penasaran banget bener. Ih, ampun. Oke, bentar teman-teman coba lagi. Nggak bisa dong. Yaudahlah, lewatin dulu ya teman-teman ya.
kita kesini, apaan tuh? Waduh, ketemu ginian lagi. Oke, kita udah dapat smoky. Aduh. Udah nanti aja. Oke, waduh, kembalinya lumayan jauh nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, bentar. Kita kesini coba. Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Oke. Sip. Oke. Lucu banget teman-teman kura-kuranya. Saya harus membunuhnya. Sayang banget. Oke, bentar, ke situ nggak bisa ya. Udah, kita kembali ke sini teman-teman. Hop. Yes. Ah, dapat kayak gini udah di ini lagi. Udah nggak ada musuh. Udah dapat teman-teman. Coba kita ke sini. Udah kesini aja lah. Oke, kita masuk. Lawan bos dong temen-temen, males banget. Buset. Bisa nih teman-teman. Yes. Waduh. Ampun. Waduh. Aduh, kacau. Nggak kena temen-temen. Buset. Ya ampun. Menyerang kita ya dia. Duduk bahaya nih teman-teman. Ya ampun kaget teman-teman. Aduh, udah saya pakai lagi, males banget. Kacau nih. Bisa nyerang balik dong. Aduh. Repot nih teman-teman kayak gini nih. Kok belum ini teman-teman? Kau nih. Nah, teman-teman, sabar. Gak gampang nih ngelawannya. Yes. Astaga.
Hei, capek deh nonton gini melulu. Ya ampun. Aduh, gimana? Buset. Wah, kacau nih. Buset. Wah, ini gimana ngelawan ini kalau kayak gini tuh, temen. Oh, bentar. Coba saya kasih ini tuh, temen. Hop. Bentar, temen. Ih, ampun. Waduh, kok belum ini, temen-temen. Yes. Astaga. Ini gimana melawannya nih, temen-temen? Yes. Aduh, pukul berapa kali tuh, temen-temen? Pasti dipukul berapa kali, coba. Baru kalah tuh. Waduh, kacau nih. Oke, kita save dulu ya, teman-teman ya. Oke, save. Sip. Bentar, gila. Muter-muter nih soalnya, teman-teman. Oke, kita kesini. Oke. Oke, bentar, teman-teman. Oke, press up. Oke. Yes. Oh. Bentar ya, teman-teman ya. Bego. Kita tunggu momentum. Oh, yes, bisa. Berhasil, teman-teman. Ya pun melawan apa tuh? Kita dapat apa coba? Kita lihat. You got a flipper. Dive underwater with B and press A to swim quickly. Yes, kita dapat ini, teman-teman. Flipper. Jadi itu buat berenang, buat diving, teman-teman. Dive underwater with B, oke. Berenang di bawah air dengan pencet B, teman-teman. Lalu tekan A untuk swim. Oke. Wow, mantap. Ini kita udah kekumpul semua nih, teman-teman. Oke. Coba kita kesini. Astaga, apa nih? Tak teman-teman guys. Guys, awas hati-hati. Nah, teman-teman coba kita kesini. Langsung A. Sip. Nah, mantap. Coba kita kesini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke sini, teman-teman. Soalnya kayak kuncinya nih jatuh ke sini, teman-teman. Nah, kan bener kan? Woo. Yes. Oke. Mantap.
teman-teman. Oke. Okay. Kita udah bermain 1 jam ya teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, yang kita belum lewatin itu yang sebelah situ teman-teman belum, tempat situ juga belum. Oke, bentar. Wah, PR kita juga banyak nih teman-teman ternyata. Nah, kita belum kesini teman-teman. Sip. Dapat apa? 50. Wow, lumayan ya teman-teman ya. Oh. Nah, teman-teman, yes. Nah, di mana lagi nih? Di mana lagi nih? Oh, di sini. Oke, oke. Berarti oh, kita mesti kesini teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Berarti kita balik lagi kesini teman-teman. Soalnya mau gak mau ya kita mesti lihat sini. Cuma ini dong salah satunya jalan teman-teman. Es. Oke, kita langsung ke bawah. Bentar, kesini apa nih? Oke, ini udah ya teman-teman ya. Oh, di sini kok nggak salah ini ada teka-teki teman-teman di sini. Kita kesini dulu deh. Ya, benar-benar kita kesini dulu teman-teman. Oke, hop. Terus ke sini. Terus dari sini ke sini, coba aja teman-teman, nggak apa-apa ya. Sini, terus ke sini, terus ke sini coba. Oke, sini. Oke, bukan ya. Berarti kita ke sini. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Nah, ini apa nih? Dapat apa nih kita teman-teman? Wow, oke. Okay. Dapat jalan ke bawah nih teman-teman. Sebelum itu, tapi nggak apa-apa deh. Bentar teman-teman. Bentar dulu deh, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ya, kita kesini dulu deh teman-teman. Ya, tapi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita kesini dulu. Bentar teman-teman. Oh iya, lihat sini nih. Yes, kita dapat apa? Lumayan. Dan di sini udah terkumpul 100 teman-teman. 100 rupiah ya. Sorry. Oke, bentar teman-teman. Dia udah terkumpul semua ya, berarti bentar kita kesini dulu teman-teman. Ya, sabar. Oke. Yes. Let's go, kita kesini dulu. Oh, lucu banget teman-teman ikannya, ya ampun. Sayang kalian harus saya lawan. Lucu nih sih di sini semua monsternya teman-teman. Untuk yang di apa Legend of Zelda Link Awakening ya teman-teman ya, lucu-lucu loh. Oh oke, okay. Bentar berarti jangan kesini dulu. Kayaknya kita belum dapat kuncinya sih teman-teman. Gak usah dulu deh, lo jangan kesini dulu ya.
lucu-lucu teman-teman di sini di apa di Link Awakening ini, The Legend of Zelda Link Awakening ya teman-teman, lucu-lucu karakternya tuh. Oke, kita teman-teman saya lihat dulu. Oke. Enggak apa-apa kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Sip. Oke. Kita balik lagi teman-teman ke tempat yang tadi itu. Bentar. Dari sini apa ya? Oh, oke okay, oke. Okay. Bukan. Oke, okay, langsung aja deh. Harus melawan lagi teman-teman. Kita berburu dengan waktu. Hop. Bego. Astaga. Hop, udah teman-teman. Oh, nggak bisa ya. Hop. Apa lo? Hah? Lo kenapa takut ya? Ya elah temen-temen. Aduh, PR nih temen-temen. Oke, udah. Bego. Segitu lagi. Yes. Aduh, bisa terkumpul ya? Kok di sini? Oh, oke. Sip. Aduh, darah tinggal segitu lagi, teman-teman. Bentar. Oke deh. Aduh, gimana nih? Gimana teman-teman? Kita hajar aja atau gimana nih? Mau nggak mau mesti hajar sih teman-teman ya. Kita coba kita kesini, kita bolak-balik aja teman-teman. Oke, nggak dapet dong. Coba ke sini, snack lagi, dapat ya? Ya, nggak dapat dong temen-temen. Aduh, sayang. Jadi saya bisa jadiin peliharaan ya temen-temen ya. Lucu tuh pasti tuh. Hop. Ya elah, selalu dapet yang kayak gitu tuh. Duh, darah kek. Darah. Ya elah, cuma satu dong. Ntar deh, coba cari lagi. Siapa tahu udah muncul lagi temen-temen. Yes, kan? Oke. Langsung. Kita langsung ya, teman-teman ya. Hop. Oke. Aduh, tekan nih, teman-teman. Kira-kira dapat melawan monster apa ya di sini ya? Oke deh, kita save dulu ya teman-teman ya.
Aduh, deg-degan nih teman-teman benar-benar. Oke, siap, siap. Oke. Bentar, teman-teman. Di bawah dong. Waduh, kok di bawah? Oh my god. Astaga. Wah, blub. Waduh, gawat nih. Ini sih nggak lucu, teman-teman. Ini sih ngeri banget nih. Aduh, mampus, teman-teman. Aduh. Oke, bentar. Serang terus. Bego. Hop. Hop. Iya. Hop. Waduh, terus. Yes. Hop. Yes. Waduh. Coba kita lihat menang gak nih kita. Oh, menang dong teman-teman. Saya bukannya mau sombong ya teman-teman ya, ternyata saya bisa menang. Menang dengan tidak begitu susah ya teman-teman ya. Nah, iyalah, wajar orang saya mainnya normal teman-teman, bukan yang tingkat difficulty-nya yang hero ya teman-teman ya. Oke, kita save lagi. Ah, kita dapat musik apa nih di sini nih teman-teman. Berarti kalau kita lihat ini kan level 4 teman-teman, sedangkan alat musiknya itu ada 8 nih. Ada 8 kan ya teman-teman ya. Berarti kita sisa, kalau ini kita ada beras kita ambil, berarti kita sisa 4 lagi teman-teman. Berarti di sini ada level-level ininya, cave-nya ini level masuk ke dungeon kayak gini nih. Ada 8 teman-teman. Oke, yuk kita ambil. You got the soft heart. Oke. Okay. And then, okay. Wow. B. Okay. Your road goes into the bay. Okay. Your road goes into the bay. Okay, terus. Oh. Siap. Oh. Okay, teman-teman, kita save dulu ya di sini ya. Berarti masih itu 2 3 4 masih tersisa ini nih teman-teman. Oh, ini masih banyak loh yang ini. Okay, masih ada 4. Terus di sini juga masih banyak senjata yang harus kita dapetin nih teman-teman. Di sini ada kok cuma ada ini ya, cuma ada 2 lagi ya teman-teman kuncinya ya. Oke deh teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-10 teman-teman ya, kalau nggak salah ke-10 ya. Oke, correct me if I wrong. Oke, teman-teman, seperti yang tadi teman-teman lihat, kita sudah masuk ke tempat-tempat itu tadi apa ya? Bentar, teman-teman. Bentar ya, kita lihat dulu teman-teman apa tempatnya itu apa. Oh iya, kita masuk ke Tangled Tunnel, teman-teman. Ya,
Nah, seperti yang tadi teman-teman bisa lihat di Tangler Tunnel itu, akhirnya kita melawan bosnya teman-teman. Bosnya itu kayak ikan dasar laut ya teman-teman ya, yang ada yang dia di sininya tuh ada cunguk, terus ada itunya cunguk lagi, ada kayak ekor, terus kayak ada ini ya teman-teman, ada kayak lampu gitu. Itu jadi khusus hewan-hewan dasar laut yang ada di dalam banget teman-teman, yang teman-teman nggak bisa nyelam sampai sedalam itu. Itu dan berhasil kita lawan teman-teman, dan kita di sini mendapatkan ini teman-teman, yang surf harp ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini, dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao! Wow, makin seru nih, teman-teman. Kita masih harus ngumpulin 4 lagi nih, 4 alat musik, teman-teman. Wow, gak sabar nih buat main yang berikutnya. Oke, okay, bye-bye.